Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem beban pada kelistrikan sepeda motor Kirana. Karena motor tersebut masih banyak di jalanan, makanya Cak Mat akan bahas tentang perkabelannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikan sepeda motor. Kali ini Cak Mat akan bahas tentang skema rangkaian lampu rim depan dan belakang pada motor tersebut. Lampu rem merupakan salah satu komponen yang cukup penting pada kendaraan, sebab memiliki fungsi sebagai alat untuk saling berkomunikasi dengan pengguna jalan lainnya. Karena lampu rem mempunyai fungsi untuk mengetahui bahwa kendaraan di depan kita mengurangi kecepatannya atau akan berhenti. Maka dari itu, lampu rem merupakan salah satu fitur keselamatan yang berguna untuk meminimalkan risiko kecelakaan berkendara di jalan raya. Sebelum lanjut, silakan teman-teman like, subscribe, kemudian share jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian jalur kabel lampu rem Kirana, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem beban lampu rem motor Kirana. Baterai, atau biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC yang biasa digunakan untuk menghidupkan klakson, heating, fuel meter bensin, lampu rem, serta motor starter, juga untuk sistem pengapian DC. Fuse, biasa dikenal dengan nama sikring. Fuse berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan. Apabila terjadi konsleting, maka tugas sikring harus putus saat ada hubungan pendek pada rangkaian kelistrikan, agar tidak terjadi kebakaran pada rangkaian tersebut. Kunci kontak, berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari dua terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke fuse 10 ampere kemudian ke beban. Terminal kabel warna merah menuju ke fuse 15 ampere kemudian ke baterai. Saklar rem depan berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus positif kelistrikan dari baterai menuju ke lampu rem. Untuk saklar lampu rem bekerjanya bersamaan saat dengan ditariknya handle rem depan atau saat pedal rem belakang diinjak. Saklar rem depan cara kerjanya beda sama saklar rem belakang. Apabila saklar rem depan arus positif berhubungan saat kunci kontak on atau normalik close, adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi tertutup atau terhubung, sehingga arus listrik dapat mengalir. Pada saat handle rem ditekan, maka knock handle rem melepaskan saklar rem, sehingga arus listrik mengalir. Apabila saklar rem belakang normally open, adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi terbuka atau tidak terhubung, sehingga arus listrik tidak mengalir. Pada saat pedal rem belakang ditekan, maka menarik tuas hingga arus listrik dapat mengalir. Adapun di saklar rem depan dan belakang terdiri dari dua terminal, yaitu terminal kabel warna hitam menuju ke fuse, terminal kabel warna hijau strip kuning menuju ke lampu rem belakang. Lampu belakang. Di dalam kaca lampu belakang terdapat bolam atau dop. Komponen ini adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik ke filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Di dalam bolam belakang terdiri dari dua filamen, yaitu untuk lampu rem dan lampu senja. Untuk menghubungkan ke arus listrik ada dua terminal, yaitu terminal negatif untuk kabel warna hijau ke massa body, sedangkan terminal positif kabel warna hijau strip kuning ke saklar rem depan atau belakang, sedangkan terminal positif lainnya ke kabel warna coklat untuk lampu senja, dan ini akan dibahas di tutorial selanjutnya. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan lampu rem sepeda motor Kirana sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off,
dari terminal negatif baterai akan mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke massa body, kemudian ke lampu belakang. Sedangkan dari terminal positif baterai akan mengalirkan arus listrik positif melalui kabel warna merah menuju fuse 15 ampere dan dihubungkan dengan kabel warna merah menuju ke kunci kontak. Pada saat kunci kontak posisi on, maka arus listrik akan mengalir dari kunci kontak menuju ke fuse 10 ampere melalui terminal kabel warna merah strip hitam, kemudian keluar dari fuse 10 ampere berhubungan dengan kabel warna hitam menuju ke saklar rem depan dan belakang. Pada saat pedal rem belakang ditekan, maka arus listrik mengalir dari terminal kabel warna hitam menuju ke terminal kabel warna hijau strip kuning, kemudian ke lampu rem belakang. Karena lampu rem belakang berhubungan dengan massa body melalui terminal kabel warna hijau, maka di dalam saklar lampu rem berhubungan antara kontak point dengan plat ke terminal kabel, maka lampu rem belakang akan menyala. Sedangkan untuk saklar lampu rem depan, pada saat handle rem depan ditekan, di dalam saklar lampu rem depan yang sebelumnya knob ditekan sama handle rem, maka saat handle rem ditarik ke belakang, knob saklar rem bebas, maka lampu rem depan akan menyala. Sedangkan kabel warna coklat untuk lampu senja menuju ke saklar lampu rem depan. Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut. Demikian tutorial cara kerja sistem beban pada lampu rem depan dan belakang motor Kirana yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini, memberi support untuk membuat Cak Mat tambah semangat belajar membuat sesuatu yang kreatif. Dan dukung dengan cara klik, subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.